Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Bawaslu Kota Balikpapan mengaku banyak menemukan kejadian khusus selama proses pemungutan suara. Tercatat lebih dari 100 temuan yang tersebar di beberapa tempat. Di antaranya surat suara yang kurang hingga surat suara yang tertukar. Sejauh ini KPU dinilai cukup sigap dan telah memenuhi kekurangan, termasuk mengembalikan daftar pemilih yang tertukar. Dari Bawaslu itu banyaknya kejadian khusus yang terjadi. Kalau kita minta ada sekitar lebih 100 kejadian khusus yang ada di TPS, kejadian pada saat pemungutan suara, termasuk diantara yang pertama adalah banyaknya TPS yang kekurangan surat suara. Ada juga beberapa TPS yang surat suaranya tertukar atau dapil lain. Nah, gitu. Contoh misalkan di Kelurahan Manggar TPS 81 itu sampai 100 surat suara yang tertukar. Akhirnya kita koordinasi dengan KPU itu kurang. Sehingga kami koordinasi dengan KPU agar segera itu memenuhi. Sehingga tadi kemarin KPU sudah melakukan itu, termasuk soal yang tertukar tadi agar segera dikembalikan ke dapilnya masing-masing. Bawaslu akan terus mengawasi secara ketat rapat pleno di tingkat kecamatan hingga kota. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.